Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke, di video kali ini gue mau bahas dan mau share ke kalian sebuah modul gaming non-root, gaming domain versi 2.3 non-root ya guys ya. Buat developernya adalah Bang Hen guys. Buat fitur-fitur dari modulnya, kalian bisa pause aja dulu videonya ya guys ya. Kalian bisa cek dan lihat di screenshotan ini. Kalian baca aja sendiri ya guys ya, karena di sini buat fitur-fiturnya itu banyak sekali ya guys ya, dari modul gaming domain ini guys. Dan buat tutorial cara pasangnya, di sini gua minta kalian simak baik-baik ya guys ya, cara pemasangan modulnya. Karena caranya itu agak beda guys dengan modul-modul lainnya ya guys ya. Supaya modulnya work, jadi gua harap kalian simak baik-baik ya cara pemasangan dari modul gaming domain ini ya guys ya, supaya work di HP kalian. Oke, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian langsung aja download. Link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya guys. Let's go. Oke guys, di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya. Jadi di sini kalau kalian udah download ya guys ya, buat bahan zipnya namanya adalah domain.zip. Ini pertama-tama kalian ekstrak aja terlebih dahulu guys buat bahan zipnya. Dan di sini untuk folder hasil ekstraknya seperti biasa kalian pindahkan terlebih dahulu ya guys ya ke memori perangkat atau device storage. Nah di bagian ini kalian paste aja guys buat foldernya ke sini. Jadi buat nama foldernya adalah domain ya guys ya, yang ini. Dan di sini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Nah, jadi sebelum kalian install modulnya guys ya, buat pemasangannya itu menggunakan aplikasi Prevent ya guys ya. Itu wajib guys, nggak bisa menggunakan aplikasi Qt. Jadi wajib menggunakan aplikasi Prevent ya guys ya. Jadi pertama-tama di sini kalian setting dulu di bagian applist.txt guys ya. Jadi di sini itu wajib kalian isi terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kalian install modulnya guys. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian buka aja ya guys ya, seperti ini setelah kalian. Nah, di sini itu harus kalian isi ya guys ya, sesuaikan package name game yang kalian mainkan di HP kalian. Nah, jadi kalian itu main game apa guys di HP kalian. Nah, contohnya di sini untuk game Mobile Legend itu nama package name gamenya adalah com.mobile.legend ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Jadi sesuaikan aja dengan game yang kalian mainkan masing-masing di HP kalian ya guys ya. Buat nama package name gamenya di bagian app list ini harus kalian isi terlebih dahulu ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini guys, contohnya buat game Mobile Legend. Jadi kalau game Mobile Legend itu nama data atau package name gamenya itu adalah com.mobile.legends ya guys ya. Nah, misalnya kalian bermain dua game, nah Mobile Legend sama Free Fire ya, kalian tinggal isi aja di bawahnya lagi ya guys ya, com.apa guys. Nah, buat game atau package name game kalian yang satunya lagi ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh wajib kalian isi terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kalian install modulnya guys. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah kalian isi seperti ini, kalian tinggal save atau kalian simpan aja guys hasil editan kalian ini ya guys ya. Jadi kalian tinggal simpan aja. Nah, jadi di sini untuk di bagian app listnya ya guys ya, kalau dipunya gua di sini itu udah ada package name game Mobile Legend ya guys ya, com.mobile.legends. Dan ini kalian isi aja sesuai data game atau package name game yang kalian mainkan di HP kalian ya guys ya. Nah, kalau udah kalian isi seperti ini, kalian langsung aja execute atau pemasangan modulnya. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja ke command.txt ini ya guys ya. Gua udah siapin komandnya guys. Jadi kalian tinggal salin paste aja guys ya, buat command install, command uninstallnya juga udah ready guys. Nah, jadi di sini untuk command installnya di bagian execution ya guys ya, yang ini langsung aja kalian tinggal tandai seperti ini dan kalian salin. Kalau yang remove itu command uninstallnya guys, untuk hapus modulnya ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, kalau udah kalian salin buat command installnya, di sini kalian langsung aja keluar ke home screen HP kalian dan masuk ke aplikasi Prevent kalian masing-masing.
asing ya guys ya. Dan di sini langsung aja kalian masuk ke exe command dan kalian paste command installnya ke sini guys. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal klik ada tombol kirim ini ya guys ya, buat proses pemasangan modulnya. Dan di sini untuk prosesnya itu sekitaran waktu 1-2 menit ya guys ya, udah selesai guys. Kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi di sini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat guys di bagian detecting game ya guys ya. Di sini ada com.mobile.legends karena tadi itu gua setting buat game Mobile Legend ya guys ya. Sesuai package name data game Mobile Legend guys, itu namanya com.mobile.legends. Makanya kalian itu harus isikan aja sesuai game yang kalian mainkan ya guys ya di HP kalian guys. Buat package name di bagian app list tadi ya guys ya. Nah jadi di sini gue tunjukin lagi ya guys ya. Nah jadi di bagian app.txt ini tuh wajib kalian isi terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kalian install modulnya. Nah jadi kalian isi aja sesuai dengan nama data game kalian atau package name game yang kalian mainkan di HP kalian ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah kalau udah selesai kalian install modulnya, kalian langsung aja uji tes performa HP kalian buat bermain game ya guys ya. Kalian bisa buktiin aja guys performa HP kalian sebelum dan sesudah menggunakan modul ini, apakah modulnya work atau enggak di HP kalian. Kalian bisa komen aja di video ini ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya, buat link modulnya gue simpan di kolom komentar video ini guys. Dan buat kalian yang suka dan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.